Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nur Aziz Siswanto. Saya akan ke Pulau Dewata Bali dengan istri. Jadi kita akan menuju ke pom bensin dulu untuk isi bensin. Nanti kita lihat rinciannya seberapa isi dari sepeda motor nanti. Sekarang akan menuju ke pom bensin dulu. Ya, kita sudah keluar dari Kebon Agung. Ya, kita isi dulu untuk bensin. Nah, ini saya isi full tank. Di sini 31.932. Oke, setelah isi bensin, sekarang kita lanjut perjalanan menuju Banyuwangi. Ya. Ini perbatasan Kebon Agung dan di sini kita sudah di Jalan Basuki Rahmat, Kota Malang. Sekarang kita sudah di perjalanan. Ini jembatan Lawang. Dia perbatasan antara Malang dan Pasuruan. Kita sudah masuk ke kota Pasuruan. Ini ada pertigaan, kita lurus saja mengikuti rute yang ada. Lurus terus. Nah, sekarang kita sudah sampai di Pasuruan, Jawa Timur. Kita sudah malam hari. Di sini sekitar pukul 6:30 malam. Kita lanjut terus perjalanan menuju Banyuwangi. Kita sekarang sudah sampai di Probolinggo, Jawa Timur. Terus saja ngikuti arus lalu lintas. Ya, di sebelah kanan ini ada jualan makanan-makanan. Dan di depan sudah memasuki perbatasan Banyuwangi. Nah, di sebelah kiri ada Python. Ya, ini ikonnya Banyuwangi ya. Kalau malam hari sangat indah sekali. Ya, kita ngikuti terus. Ya, sekarang kita sudah sampai di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Tanggal 8 bulan 6 2021. Ya, di sini kita diwajibkan untuk mengikuti prosedur yang ada, yaitu kita harus registrasi dulu tiket online.
Setelah itu kita bisa memilih swab antigen ataupun rapid ataupun genus. Jadi saya memilih genus. Ya, cari yang lebih murah. Ya, di sini syaratnya hanya KTP saja untuk registrasi, dan setelah itu membayar senilai Rp40.000. Setelah registrasi selesai, kita akan dipanggil di bagian pelayanan. Dan ini dia hasil genus. Alhamdulillah negatif untuk istri, dan saya sendiri alhamdulillah negatif. Jadi kita langsung masuk ke pelabuhan. Ya, kita sudah parkir tertata rapi.